kedatangan R7. Inilah dia R7. Nah, loh, R7 gimana nih? Kayaknya udah lebih stabil, udah lebih nyaman. Gameplaynya juga udah lebih masuk. Dan kalau misalkan kita bilang RRQ Hoshim yang 2-0 terhadap pemuncak klasmen, ini udah di-expect gak sih sama R7? Atau sebenarnya kayak ini kayaknya ada yang aneh gitu loh, dari Altit tuh kayak belum mengeluarkan sepenuhnya kekuatan mereka. Gimana kalau dari pandangan R7? Udah expect sih enggak ya, cuman kita ya melakukan yang terbaik aja, apalagi di patch sekarang itu kayak kita comfortable banget sih main. Okay. Jadi ya nyaman lah di patch ini gitu. Nice one. Oke. Okay. Berarti dengan 2 damage dealer ini berarti emang sangat cocok untuk RRQ Hoshi ya? Kan tiap tim berbeda, cuman kalau misalnya buat kita ya masih banyak sih sebenarnya senjata rahasianya di tengah. Oh, bentar. Ini senjata rahasianya ini di hero apa di land up? Karena kan kita tahu sendiri di bangku cadangan ada Blitz King, ada LJ. Di semuanya lah, dari hero ada, dari land up ada. Tapi untuk nanti nih, untuk menuju ke playoff, kira-kira apakah line up kemenangan? Nah, kita bilangnya line up kemenangan RRQ Hoshi yang sekarang ini dengan Albert dan Sin bakal tetap stay atau nanti bakal ada perombakan lagi? Perombakan nggak tahu sih, cuman mau siapapun yang main ya kita kan sama-sama makan nasi, ya, otomatis kayak porsinya juga sama lah, kayak tetap konsisten juga lah. Emang itulah. Oh, okay. E-sport kan harus konsisten. Konsisten emang ya, sama-sama makan nasi tuh dijelasin tuh ya. Sama-sama makan nasi, sama-sama kuat. Cuma bedanya R7 makan nasinya 2, makanya dia nahan landing phase-nya kuat. Berapa? 3? Enggak, udah gak makan nasi sekarang. Wih, udah gak makan nasi makanya sekarang. Oke, okay, siap R7. Tapi, aku ini mempertanyakan sesuatu sih. Mungkin kayak dengan hadirnya hero-hero reform nih. Kayak Saber tadi dipakai sama Celeboy, ya kan. Ada Barats juga nih. Dengan hadirnya hero-hero reform kayak gini sih sebenarnya RRQ Hoshi punya strategi juga gak sih dengan hero reform seperti Saber, Zilong, atau Mia jangan-jangan? Hero reform ya, kalau di growth test ditunjukin lumayan rugi sih, nunggu di playoff aja lah. Kalau di regular season kayak gini lumayan rugi, apalagi minggu ke-8 ya? Iya. Krusial, oke. Berarti nanti melawan EVOS Legends juga, karena hari minggu kalian bertemu dengan EVOS Legends juga, berarti tidak akan mengeluarkan apa ya senjata rahasia kalian dengan hero reform ini? Lihat nanti sih kalau EVOS. EVOS, ya sahabat lah kita sama EVOS, lihat aja nanti. Sahabat, oke, menarik. Tapi memang ya, kalau misalkan kita ngomongin masalah El Clasico tuh gak bakal selalu lepas dari RRQ dan juga EVOS. Tapi sebelum ngomongin EVOS Legend buat hari Minggu nih, mungkin karena sekarang kan gak ada perwakilan dari Alter Ego nih, mungkin ada yang pengen disampaikan gak sih dari R7 sendiri, dari RRQ Hoshi nih ke Alter Ego? Karena ini bisa dibilang Alter Ego kan di puncak klasmen kan udah menunggu gitu loh. Karena RRQ Hoshi katanya lagi struggle juga nih buat dapetin posisi kedua yang sekarang lagi diamankan sama Onyx Esports. Akan R7. Ya, untuk Alter Ego ya, gue ngelihatnya sih gue kayak salut ya, kayak perubahan mereka dari season ke season kayak benar-benar menunjukkan yang performa terbaiknya sih sekarang. Jadi kayak gue juga seneng gitu ngelawan tim. Gue tuh kayak seneng kalau ngelawan tim tuh yang bisa konsisten gitu. Jadi even kayak kita menang atau kalah tuh dapat sesuatu gitu daripada enggak. Wah, ini ya kalau misalkan dibilang benar-benar konsisten latihan ya kan, walaupun bisa dibilang kita sama-sama latihan ya, misalkan tim sebelah juga sama-sama latihan, tapi ketika kita ngadu yang penting all out, habis itu dapetin sesuatu ya. Yap. Oke, itu tadi untuk Alter Ego. Nah, sekarang untuk sahabat dari RRQ Hoshi sendiri, EVOS Legends yang akan bertemu nanti di hari Minggu. Mungkin ada pesan nggak, terutama untuk Pendragon ya? Mungkin akan ketemu di XP Lab. Sama aja sih siapapun ya, yaudah good luck apa. Good luck, have fun. Itu dia dari R7 tentunya sebagai salah satu sideliner yang bahkan ini udah digadang-gadang, udah bukan di bumi lagi, kayak mungkin di dunia bakal melirik ke arah R7 karena dia sangat strong sekali di sidelinernya untuk offlinernya. Anyway, R7, selamat atas kemenangannya dan enjoy the moment karena kita mungkin bakal ketemu lagi di waktu yang lain. Anyway, thank you dan salam buat teman-teman di RRQ Hoshi ya. Itu dia dari R7 yang baru saja memenangkan match yang pertama. Tapi kita juga nanti mungkin akan ada sedikit informasi tambahan, mungkin kita masih menunggu dari Bapak Produser, karena seperti biasa kita ada Nimo segmen gak nih? Karena buat teman-teman yang lagi nonton di MPR ID-nya Nimo TV, kalian stay tune aja, kalian jangan kemana-mana karena kalian berkesempatan sekali untuk mendapatkan skin atau bahkan diamond dengan hanya nonton MPL
di Nimo TV-nya MPL ID. Nanti bakal dibagikan sama miminnya, kalian tinggal ikuti prosedurnya, dan nanti kalau misalkan emang kalian berkesempatan untuk menang, ya ikutin juga tetap yang namanya prosedur untuk mendapatkan hadiah tersebut. Nah, kita sambil menunggu siapa nih Bapak Produser? Oh, oke, kita bakal ngobrol seperti biasa sama salah satu KOL atau streamer dari Nimo TV. Dan inilah dia, Kolius Andre dari Nimo TV. Segment, check this out.